Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah balik lagi guys, ya nggak balik lagi aja terus bang, balik kemana nggak tahu juga gua guys. Yang penting pokoknya jangan bosen-bosen ya guys ya. Gila gua pada. Oke guys, di match ketiga antara Alter Ego lawan Oni Esport ini penentuan coy. Nah ini menariknya guys, ada si Yujong dan ada dua mage lagi guys ya. Dan ini Cloud Alice dipakai lagi guys, mantap jiwa nih. Sepertinya Korea bakal jadi Cloud, nggak tahu juga dia milih apa nih guys ya. Nah ini bakal jadi penentu kemenangan di antara dua tim. Oke Cloud guys, oke lah. Jadi seperti biasa tanpa basa-basi lagi guys ya, takut lu pada budek semua. Kita langsung menuju match aja. Ohui. Oke lah, sudah masuk di dalam gamenya guys ya. Widih, kameranya elit. Woi, sekarang mah angle-nya mantep guys. Begitu-begitulah ya guys ya. Ya ampun, baru juga gua. Ya ampun, astaga. Ini kenapa sih? Aduh, ini sumpah guys, ini bukan apa-apa guys ya. Ini kalau keseringan begini nih, yang nonton itu nggak nyaman coy. Iya, ya gue tahu meskipun ada kendala-kendala teknis gitu kan, tahu gue guys. Tapi seenggaknya masa sih nggak belajar dari kemarin-kemarin gitu loh. Secara ini kan MPL lah guys ya, Mobile Legend Professional League guys, liga Mobile Legend Professional Liga. Masa iya MPL nanti gue ganti singkatannya jadi Mobile Legend Paus Liga, mau dikata apa lu? Aduh, udah sudah mulai guys. Aduh, ini namanya unek-unek yang nonton guys ya. Wajar guys, kita semua itu penonton coy. Oke lah, langsung aja guys. Sepertinya cipika-cipikinya masih adem ayam aja nih. Dan ini menariknya, si Claude tadi kita lihat sama-sama spell-nya itu guys ya, apa namanya, execute guys. Dan talent itu talent bounty guys ya. Yang notabene ini sih apa namanya, spell execute di turnamen sebesar ini tuh ditambah lawannya ada hero Chow gitu guys. Ini sangat rawan coy, serius. Oke, oke, di execute saja. Sebenarnya ini sangat rawan guys untuk si Claudia si Sans ini guys ya. Ya kalau di ranked si ora opo-opo guys ya, tapi ini kan sekelas turnamen MPL gitu guys, dan lawannya juga sama-sama kalangan pro player guys ya. Aduh, ini lagi ribut di bawah pala reply lo. Ah, gimana sih? Dadah aja guys ya. Udah mau tadi pause belum apa-apa, sekarang lagi rebutan buff, ada reply segala. Ah, gue jewer juga lama-lama nih. Hati-hati guys, hati-hati sama cow ya guys ya. Soalnya ibaratnya user cow itu guys, ketika ngeliat hero core nggak pakai purify, wow, lezat banget coy, asli guys, nggak bohong deh gua dah. Oke, masih adem ayem, masih satu sama skornya guys. Oke, Leo Murphy dengan cow-nya masih open map di sana aja buat ngintip-ngintip, buat komunikasi. Woi, ada orang lewat. Oke. Sementara Alice di-kill ya guys, dan jadi naga dia ngapain coba wayah gini jadi naga lu mah. Wah, itu lelenya bisa akurat banget loh. Wih, cakep banget guys ya. Pas lagi jalan kena timpuk. Sementara ini masih aman guys. Tapi guys, gua udah wanti-wanti cowoknya ini bakal enak ngekick nanti guys ya, nanti guys. Sans ini ketika lagi ulti atau ketika lagi joget itu harus hati-hati guys, karena bisa saja Chow itu langsung flicker ulti ke si Sans ini guys. Itu rawannya di sana guys, bukan apa-apa gua mah. Seperti yang gue bilang guys ya, user cowok itu ketika ngeliat hero lawan gak pakai core, waduh nikmat banget rasanya guys, asli. Oke, dia cek-cek masih tahu aja itu cowoknya guys ya, mantap jiwa. Skor masih 2 sama dengan keunggulan duit ya, tipis banget lah guys ya. Tipis banget guys, bisa dikatakan seimbang sih. Bedanya cuma 200-400. Oke, kontes di turtle saja bung, dan didapatkan oleh Lancelot Jelly Boy.
langsung saja terjadi wall. Kufranya digebok saja guys sama siapa? Yuzhong. Ini anteng bae loh. Sendirian aja Neng, ngapain Neng? Aduh. Masih menit 4 dan masih adem ayam aja. Oke, ini Sans hati-hati, Sans hati-hati, Sans ya. Itu ada Chow. Dan gila sakit banget guys itu. Langsung minggat aja itu Selena guys ya. Hey, balik lagi si Sans lo. Waduh, untung aja lu. Oke. Mereka sedang mencoba-coba untuk menyerang di atas, guys. Mantap jiwa, coy. Berdua aja itu. Wah, di sini dirampok saja. Red buff ya dirampok dan ketahuan oleh Chow, ketahuan oleh Chow. Hati-hati. Tapi ada oke, hati-hati. Nah, udah gua bilang kan? Udah gua bilang apa? Hati-hati, guys. Ketika ada Chow pakai hero core, enggak pakai purify, hati-hati, coy. Udah gua bilang guys ya, hati-hati guys. Bukannya apa-apa guys ya. Oke, dipus aja. Oke. Hati-hati buat Sans ya guys ya. Udah gua bilang tadi di awal-awal guys. User Chow ketika ngeliat hero core lawan nggak pakai purify, ibaratnya kayak lapar gitu loh. Wah, kayak ngeliat daging ayam, guys. Beneran. Oke, disemprot saja. Waduh, sekarat. Aduh. Si Alice-nya bau pesing abis dikencingin. Oke, saatnya kan. Langsung saya disat tiwas, guys. Udah dua kali tiwas si Sans, guys ya. Hati-hati buat Onyx Esports nih, guys. Hati-hati, guys. Gimana caranya mereka harus minimal sampai late game lah. Kalau sampai late game mereka aman, guys. Karena mereka punya MM ya, guys, apalagi MM-nya Cloudy. Oke. Enggak guys. Wow, mega kill. Langsung pindah kamera, langsung mega kill, coy. Tapi sih kalau kata gue, biar kata ini sampai late game pun, biar kata MM-nya ada cloud deh gitu, guys ya. Tapi enggak didukung dengan spell yang ini loh. Spell yang buat nahan dia dari Chow itu susah-susah juga, guys. Asli. Masalahnya itu mata Chow itu udah tertuju sama MM guys, itu doang masalahnya loh. Ini PR ya guys ya, PR buat Onyx di match ini, gimana caranya mereka harus membalikan keunggulan guys dengan tiwasnya si Sans dua kali ini guys ya. Karena di Onyx guys, kalau kalian lihat hero yang gampang buat farming itu si Sans doang, coy. Ada Alice tapi itu hanya mengandalkan ulti dan itu lama guys ya. Farmingnya tuh bisa dibilang lama guys. Kalau nggak ada ulti Selena apalagi, lama juga guys. Rada-rada lama gitu loh. Yang cepet cuma si Sans nih. Jadi si Cloud ini gimana caranya dia harus cari duit secepat mungkin guys. Untuk seenggaknya sampai late game lah gitu loh dia. Oke, apakah masih bisa tahan guys? Masih bisa tahan kah? Oke, dipus aja langsung guys turretnya. Aduh, turret binnya sudah jebol-jebolan dan buffnya diambil. Waduh, ini sih benar-benar gawat untuk Onyx Esports ya guys ya, benar-benar gawat guys. Gimana caranya mereka untuk farming ya guys ya kalau sudah seperti ini, coy. Dikencingin, diujanin, enggak mati-mati si anti-mage. Dikencingin, diujanin sama Udil dan dikeroyok saja. Apakah yang dapetnya? Yang dapet killnya Udil. Aduh, yakin nih Udil ini ketawa-ketawa dia pasti guys. Dan bilang mampus lu anti-mage, mampus lu. Gitu pasti guys. Enggak mungkin enggak, coy.
Aduh, ada-ada aja guys ya. Pas banget lagi si Udil yang ngekillnya lo. Aduh, paduka Udil, ada-ada aja kamu ya. Oke, dan sementara skornya apa dari duit dan skor unggul Alter Ego guys. Nah ini nih, ini nih beda duitnya 8.000. Waduh, bahaya guys ya. Seperti yang gue bilang guys, masalahnya nih di hero-hero Onyx itu yang notabene farmingnya yang paling cepet si Claude dong. Dan ini naganya masuk, naganya masuk dan dijedak jeduk dan oh, diinjak saja itu kan, hampir saja. Tapi cowoknya enggak ngekick guys, cowoknya enggak ngekick, mungkin karena sekarat atau apa, gua enggak tahu juga. Tapi si itunya enggak terlalu berani maju guys tadi ya, karena dia juga lihat cowok lah pastilah. Belum apa-apa dijedak jeduk sama Yujong loh, buset dah. Eling apa? Ya guys ya, untuk sekedar klimidon aja lama lu. Oke, oh masih bisa diamankan. Dan ini apakah akan aman guys. Gua keren bakal tiwas lu. Oke. Terjadi warga, ini cowoknya masih open map ya guys ya. Ini masih vision aja cowoknya nih. Dan iya, dipukul-pukul cipika-cipiki lo. Wah, gila sih. Lelenya mantep banget guys ya. Kenal lo. Langsung ngelot kah? Nih, enggak tahu ngebait apa benar mau ngambil, gua enggak tahu guys ya. Oke. Kita lihat. Oke, ditendang saja Kufranya, yang ditendang Claude-nya bebas. Tapi sayang sekali Claude-nya terlalu over, Bung. Ingat guys, itu tadi ada Yujong yang notabene bisa nyetun guys ya. Pas Claude muter, Yujong nyenggol dikit aja itu udah kestun Claude guys. Waduh, wipeout. Apakah akan di-end saja dengan sekejap ini guys ya? Cuma 11 menitan guys. Onyx Esports apakah akan ditumbangkan oleh apa Alter Ego? Kita lihat aja guys, masih bisa tahankah dengan modal 1 million ini nih, karena tiganya lagi jalan on the way guys ya. Oke, di end. Dan wow, ditendang langsung saja menjauhkan Kufa dari minion, dan diulti saja minionnya, dan nggak kuat lagi guys. Mantap, loncat-loncat. Loncat-loncat dia loh. Senang dia guys. Aduh, okelah. Ya seperti yang gue bilang guys, kenapa spell bisa execute nggak purify ya, tapi ya udahlah. GG Alter Ego guys ya. Jempolan nih.